cakwe salah satu kuliner yang digandrungi masyarakat. Cakwe sendiri memiliki banyak variasinya, seperti cakwe mini, cakwe bubur, cakwe udang, dan lainnya. Proses pembuatannya juga terbilang sangat mudah, di mana makanan ini sebelum dinikmati digoreng terlebih dahulu. Tampilan cakwe memiliki bentuk yang panjang dan di dalamnya agak rongga. Cara menikmatinya yakni dengan cara dicocolkan ke saus. Rasanya yang nikmat serta harganya yang terjangkau membuat cakwe banyak dicari. Hal ini membuat pangsa pasar cakwe sangat tinggi, sehingga peluang bisnisnya sangat menjanjikan. Usaha cakwe menjadi salah satu bisnis yang patut untuk diperhitungkan. Dengan modal yang kecil, pebisnis bisa menjalankan usaha cakwe ini dengan mudah. Dalam menjalankan bisnis cakwe, memerlukan bahan baku berupa tepung terigu, baking powder, soda kue, garam, minyak goreng, tepung maizena, bawang putih, cuka, dan saus cabai. Untuk mencari bahan baku bisa dijumpai di toko, pasar, atau supermarket terdekat. Patokan harga untuk cakwe bisa dibuat dalam hitungan per porsi. Harganya mulai dari Rp6.000 hingga Rp10.000.